rasa ucapkan kepada Politeknik Malaysia yang telah menerima saya sebagai pelajar melanjutkan pelajaran di Politeknik Melaka. Selama 2 tahun daripada sesi Januari 2010 sehingga sesi Disember 2011. Terima kasih juga diucapkan kepada pengarah Politeknik Melaka semasa saya belajar, iaitu Cik Muhammad Atta bin Zainal. Politeknik Malaysia best. Melaka best. Tidak lupa juga ucap terima kasih kepada penasihat akademik saya, Cik Ani Rahida, yang telah sudi memberi nasihat di segi akademik jika di dalam poli atau di luar daripada selama 2 tahun saya belajar sana. Dan bidang awam ni, saya baru start belajar di Politeknik dan mula tu rasa susah jugalah nak belajar, tapi lama-lama alhamdulillah okey. Selain itu, Mak Abah juga bagi saya semangat untuk saya belajar, selalu call saya dan doakan kejayaan saya lebih cemerlang lagi dan untuk memudahkan pekerjaan yang baik. Terima kasih ucapkan kepada Politeknik yang telah beri anugerah ini kepada saya dan semoga Politeknik terus maju dan sukses di masa akan datang. Allah, kami akan balas jasa Mak Abah semua. Ini lagi walaupun kalau biasa PSR ke PMR tu dia tak banyak, tak penuh lah ini kaki kan. Dia okey lah. Makin lama dia makin maju lah sikit pelajaran dia. Jadi zaman dia masuk ke sekolah menengah tu memang dia ada jugalah peningkatan. Peningkatannya inilah ke sampai ke STM, maknanya ada merosot sikit. Jadi dia ada ditawarkan ke tingkatan 6, tapi minat dia lebih kepada bahagian kemahiran, maknanya khasnya kepada politeknik. Jadi saya sangat-sangat berterima kasihlah pada bagi pihak khasnya guru-guru yang mengajarnya dan juga sebagai perantang untuk kawan-kawan yang sama-sama belajar. Jadi mudah-mudahan kita orang kata sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Inilah pada hari ini ia dapat melanjutkan ke peringkat diploma di Politeknik Melimau. Akhir sekali dalam ucapan saya ini, saya menasihatkan anak saya Nur Azikin, teruskanlah usaha belajar hingga ke peringkat diploma dan seterusnya. Yang ada kemampuan pada diri Nur Azikin, teruskanlah belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dengan keputusan yang cemerlang yang akan datang pada Politeknik. Pensyarah-pensyarah yang mengajar anak saya itu sebagai dorongan kepada ibu bapa lain untuk bagi perangsang pada anak-anak belajar bersungguh-sungguh hingga dapat keputusan yang cemerlang. Just another tourist making stops, but it's clear now I'll never leave without you. Tell another story about love and loss and fear now we have another night to kill. Hanging on to nothing, I do it all again. Stay where you are now. Oh no, I've said just a little bit.